Hadis yang ke-24 daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibadah yang paling aku sukai untuk dilakukan oleh hambaku adalah menunjukkan ketulusan hati kepadaku atau nusuh atau nasihat. Hadis lain mengatakan ad-dinun nasihat, betul kan? Agama adalah nasihat. Apa nama nasihat? Nasihat bukan ceramah. Nasihat maknanya kita punya hati yang tulus, ikhlas, inginkan kebaikan untuk orang lain. Itu namanya nasihat. Sebab agama ini intinya adalah kita punya kasih sayang. Kita ingin orang lain dapat kebaikan. Itu adalah agama. Lawanan nasihat, tuan-tuan, hasad dengki, khianat. Secara ringkasnya kita nak bagi tahu apa dia, tuan-tuan. Nasihat ini adalah kita senang tengok orang lain senang. Kita susah tengok orang lain susah. Jelas, tuan-tuan? Kita tengok orang lain senang, kita pun tumpang senang. Happy lah aku tengok awak happy. Kenapa? Awak dapat beli kereta baru, saya ikut tumpang senang lah. Tahniah, saya suka sangat. Tengok orang lain susah, kita pun susah hati juga. Saya susah hati lah tengok awak susah ni. Itu namanya nasihat, tuan-tuan. Tulus hati kita kepada orang lain. Lawanan nasihat adalah hasad dengki. Hasad dengki itu apa? Kita susah tengok orang lain senang, senang kalau tengok orang lain susah. Jiran kita beli kereta baru, kita yang sakit hati, tuan-tuan. Apa kena mengena pun tak tahu dah. Dia naik gaji, gaji dia tambah, kita lagi masuk hospital, tuan-tuan. Lepas masuk hospital, kita dengar jiran kita beli kereta baru, mati lagi, tuan-tuan. Itu namanya hasad dengki. Ini tidak selari dengan ibadah yang paling Allah suka, yaitu nasihat, nusah. Nusah sekali lagi lah, suka tengok orang lain suka, susah tengok orang lain susah. Ini yang kemudian sifat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri at-tariq kanat tu'zil mu'minin. Kata Nabi, saya pernah nampak satu orang laki-laki tengah berjalan-jalan di dalam surga. Dia masuk surga karena satu amalan saja. Apa dia? Dia potong dahan pokok yang menghalangi orang lain berjalan, yang suka mengganggu orang di tengah jalan. Macam kita zaman sekarang, dia tutup lubang di tengah jalan yang suka buat orang lain accident tuh. Dia tutup tuh. Kenapa? Saya ingin orang yang lalu lalang di sini dapat selamat, itulah nusuh. Jangan kita ingin agar orang lain di sini semua tak selamat. Nah, ini namanya dia jahat pada orang lain. Dan termasuk nusuh juga lah, tuan-tuan, kalau kita cakapkan ada orang nih, saya pernah nampak, tuan-tuan. Contoh orang punya sifat nusuh adalah ada satu sebuah syarikat di Jakarta, syarikat penerbitan buku di Jakarta. Dia cakap kepada staff dia, "Saya nih ingin awak nih bukan selamanya jadi staff saya. Awak datang sini mesti belajar. Saya suka kalau awak keluar nanti buat syarikat yang baru. Maju juga macam syarikat saya." Betul, tuan-tuan. Ada satu orang staff dia berhenti bekerja, lalu kemudian dia bina syarikat yang baru. Sebelum dia berhenti, dia cakap apa? "Awak buat syarikat baru, ya. Kalau awak tak berjaya, ahlan wa sahlan balik lagi kemari, ya." Hebat tak? Biasa kita orang kerja, yo balik keluar sana, awas, dan kembali lagi. Jangan kembali lagi. You tak berjaya, jangan datang lagi. Tak akan diterima lagi tempat ni. Tak, dia cakap apa? You nak coba sendiri, sila buat. Kalau tak berjaya, datang sini ahlan wa sahlan, saya akan terima balik. Kenapa? Dia ingin orang berjaya, tuan-tuan. Betul ni, ikhlas, betul. Dan alhamdulillah orang tersebut buka syarikat baru dan berjaya pula. Buka syarikat apa? Syarikat yang sama, penerbitan juga. Maknanya dia jadi pesaing, kan, tuan-tuan. Syarikat yang lama ini tengok dia jadi pesaing, banyak jualan produk dia yang terjual dan makin maju. Apa yang dia buat? Tahniah, saya suka awak maju, alhamdulillah saya suka orang macam ni. Ini namanya nusuh, tuan-tuan. Tapi kita hasad dengki, ya kan, tengok orang lain maju, musuh nih. Tengok customer dia lagi banyak daripada kita, sakit hati kita. Tengok, itulah sifat hasad dengki kita. Ini sebabnya orang Islam jarang maju,
orang barat maju. Tengoklah tuan-tuan, ketika apa namanya Google apa WhatsApp keluar, Facebook pun kasih nasihat. Pemilik Facebook siapa namanya? Mark Zuckerberg. Betul tuan-tuan. Dia tengok WhatsApp keluar satu apa namanya media sosial yang baru, semula dia yang paling besar adalah Facebook, betul tak? Lalu kemudian WhatsApp keluar, Mark Zuckerberg cakap apa? Dia bukan cemana nak jatuhkan WhatsApp nih, cemana supaya dia bankrupt, tak. Dia bagi nasihat, dia cakap kalau nak lebih maju lagi saya bagi nasihat ni supaya syarikat awak lagi maju lagi. Tengok orang Yahudi buat macam tu tuan-tuan, orang Islam tak buat. Padahal Islam cakap apa? Allah katakan ibadah paling Allah suka adalah musuh. Suka tengok orang lain suka, bahkan kita nasihatkan supaya dia lebih maju lagi. Nah, ini yang kita coba kembangkan agar masyarakat kita lebih hebat lagi. Hadis 25.